Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobatku semua dimanapun kalian berada. Jadi sekarang saya sedang berada di kebun dan saya melihat tanaman yang unik dan memiliki banyak manfaat. Dan salah satu manfaatnya yaitu bisa menyuburkan rambut. Dan tanaman apa yang saya temukan kali ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Ya, jadi nampak seperti ini tanaman yang saya temukan. Memiliki bunga yang berwarna putih jika sudah mekar seperti ini dan memiliki daun yang memanjang dan kecil. Dan untuk nama dari tanaman ini yaitu tanaman urang aring. Ya, oke, sekarang sudah saya ambil. Rencana mau saya tanam dan aku taruh di dekat rumah. Usahakan saat pengambilan harus bersama dengan tanahnya dan akar tidak putus. Oke, jadi untuk tanaman urang aring ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu bisa mencegah kerontokan atau bisa juga menyuburkan rambut. Oke, jadi itu tadi adalah salah satu manfaat dari tanaman urang aring. Dan sekarang kita akan coba menanamnya dan menaruhnya di depan rumah sebagai tanaman hias. Dan untuk melihat proses penanaman secara lengkap, mari kita simak video ini sampai selesai. Ya, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu media tanamnya seperti ini. Sudah saya masukkan ke dalam wadah. Wadahnya bisa menggunakan pot atau polybag. Untuk media tanam saya menggunakan tanah yang gembur. Kemudian kita masukkan tanaman urang aring ini ke dalam media tanam. Letakkan tanaman ini dengan hati-hati agar batang dan akarnya tidak rusak. Lalu kemudian kita uruk lagi menggunakan media tanam berupa sekam bakar. Seperti ini nampak dari sekam bakar atau arang dari sekam. Jika tidak ada sekam bakar, bisa juga menggunakan tanah yang gembur. Uruk semua sampai tertutup akarnya. Setelah teruruk semua seperti ini, tinggal kita padatkan dan rapihkan saja agar terlihat lebih rapih dan menarik. Oke, selesai sudah proses penanamannya. Jadi nampak hasil akhirnya seperti ini setelah kita pindahkan ke media tanam yang baru. Oke, jadi terlihat lebih menarik. Selain memiliki banyak manfaat, tanaman ini juga bisa untuk hiasan di teras-teras rumah. Langkah terakhirnya tinggal kita rutin siram saja setiap pagi atau sore hari. Maka tanaman ini akan tumbuh dengan sangat subur. Oke, jadi sekian dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.